Lain, barisan Ansor Serbaguna atau Banser Nahdlatul Ulama menyatakan siap melakukan perlawanan terhadap gerakan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Pernyataan ini disampaikan merespons video tantangan dari tokoh ISIS. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo hadir dalam perayaan Puncak Natal Nasional 2014 di Stadion Mandala Jayapura, Papua. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga secara khusus. Anda menyaksikan Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, peringatan 5 tahun wafatnya Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kediamannya di Ciganjur, Jakarta masih berlangsung. Sejumlah tokoh dan santri dari berbagai pondok pesantren hadir dalam acara tersebut. Informasi selengkapnya.